Hello guys, welcome back. Oke teman-teman, kali ini kita bikin video reaction lagi dan sesuai dengan apa yang teman-teman sudah komentar di video saya sebelumnya bahwa kakak Talon react lagu dari Lipus. Oke, saya akan reaction sekarang. Kami yang komen teman-teman. Oke. Untuk lagunya sendiri dari challenge YouTube-nya 16 Far Indonesia dan saya orang yang baru pertama kali lihat video-video paling mantap di Indonesia. Kamu kasih video yang coba lihat video ke satu kakak lihat lagu-lagu dari Papua, kenapa langsung ke Indonesia? Saya ini baru belajar reaction itu, paham? Oke, terpapa kita reaction aja. Jika salah maklumi karena saya juga baru. Videonya sendiri kolaborasi antara kakak Lipus dengan Deep Flow yang judul videonya tuh Flores Sound. Kalau tidak salah Flores ini daerah dari timur-timur. Terus soundnya itu kan suara, jadi Flores bersuara. Oke, kita langsung ini ya. Untuk teman-teman yang sudah nonton bisa menyesuaikan karena kebetulan ini video sudah lumayan lama, mungkin saya baru lihat, jadi saya reaksikan sekarang dan teman-teman yang sudah nonton menyesuaikan, yang belum nonton kita reaksikan bersama-sama dari sekarang. Oke, kita langsung ke videonya. Asik. Kalau musik begini berarti ini old school kalau tersalah. Ting 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 akan lanjut. The floor is sound. Flow are easy. Asik. Words you can power. Let's go. In the floor is sound. It'll bring you down. In the floor is sound. It'll bring you down. In the floor is sound. It'll bring. Oh, chorusnya. Ini Flores Sound. Oke, lanjut. Ini Flores, your motherfucking capital F. Ini Flores Sound, Flores dengan capital F. Mungkin saja tak sebagus that row, but it's still gonna blow you deaf. So, seperti Komodo Farah. Ini dia namanya kakak Lipus. Teman-teman pasti sudah tahu. Setahu yang teman-teman semua yang nonton paling yang tahu kakak Lipus itu orang kayak mana. Ini dia. Lanjut. Semua masa akan ku berangus. Tak terbatas ruang dan waktu. Tak sekedar cari uang dan laku. Aku akan terus berjuang tanpa ragu. Walau darimu ku harus terbuang dan kaku. Old school mentality. Flores sound bawa. Old school mentality itu old school sebagai dompu dasar mental. Anjing yang dalam parah. Oke, lanjut. Quality, semua mimpi berada di puncak jadi prioritas. Sepasai ku jalani tak tergoda jalan pintas. Yo, ini hipop lintas melalong. Bukan hanya seperti nyari bunyi kosongnya dong. Kalian seperti hero. Apa? Oke, teman-teman lihat baju dari ini, kedua kakak ini. Itu dong pu baju yang gambaran dari, mungkin dong punya tim dari itu 16 bar ini, yang ada di dong pu gambaran baju itu. 4 orang tersalah nih. Itu seperti waktu Dr. G, AZ, itu ketika dong punya kaset keluar album pertama itu kan dong punya fotonya seperti itu. Kamera di bawah dasar, mereka lihat ke kamera berkeliling antara rapper-rapper itu. AZ, Dr. D, AZ Cup, itu dorang semua. Oke, lanjut. Dong, kalian seperti Hiroshima yang rata. Segera setelah ku jatuhkan bom. It'll bring you down. In the forest sound. It'll bring you down. In the forest sound. It'll bring you down. In the forest. 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 The rap kingdom has come. Words equal power track number 2. Here I come, here I come. Triakan sampai close Nusantara. The Flores akan membawamu terbang ke udara. Terbang ke udara. Oke, lanjut. The music yang bicara, suka tidak suka, kau mau apa, kau tahu siapa. Kita ulang ya. The music yang bicara,
suka tidak suka, kau mau tahu siapa? Roots and Glam is back on the lab, produce the greatest new track. Clap your hands like this and like that, I say clap your hands like this and like that. I love it when you do it like that. Z Flow dan LAP double OZ tidak akan pernah berhenti. Yo, mikrofon di tangan kiri, botol sobiar di tangan kanan. Track per track ku hasilkan, bring them back dan kan ku tambah kecepatan. Set per set dan siapa yang jadi pemenang. 16 bar Indonesia is my level. 16 bar Indonesia is my level, asik. To bring my shit to the higher level, like motang rua kan ku tabuh gong. Di arena battles and you better watch you throw. Oh, I ain't no joke G, so you better don't provoke me. Excuse me, ini for the sound, better you forget me not. Dan to my son, forget si tinggi layak ke sleep. Ini yang lo bilang kualitas rapper-rapper di atas tingkat rata-rata paling andalan sah ini. Karena setiap kosakata yang mereka contohkan dalam rapper itu baru ujungnya tuh sama dengan itu gaya main flow-nya rappernya tuh. Oke, okay, lanjut. It'll bring you down. Gitu ya? Selesai. Panas yuk. Musiknya old school. Dan ini kalau non dengar sambil bedir mulai. Oke. Di video sekian teman-teman, tidak panjang videonya, cuma beberapa menit durasinya. Dari video ini saya kesimpulan bahwa dong punya lagu ini tuh memperkenalkan dong punya karakteristik dari orang Flores seperti dalam bermusik itu seperti ini, ini Flores sound, yes. Oke, okay, kayak gitu. Dia punya dalam lirik pun dari kakak Lipus dan yang kedua di flow itu banyak kecandung tentang perkenalkan dong punya itu kualitas dari rapper bandingan yang kalian bangun yang kalian itu bermain mana. Oke, mantap. Kakak hormat kakak, untuk kakak Lipus dan kakak The Flow dari 16 bar, respect buat kakak berdua, terus berkarya untuk Indonesia, Tuhan Yesus berkati. Oke, teman-teman, sekian dari Sabtu Challenge di saat ini. Jika ada kekurangan maklumi saya teman-teman. Yang mungkin ada yang teman-teman mau tambahkan bisa langsung di komentar di bawah. Jika ada kekurangan atau apa gitu teman-teman cantumkan saja di komentar di bawah. Oke, sekian dari saya punya challenge ini. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kamu semua. Yang belum subscribe, ayo kamu subscribe channel ini biar saya tambah semangat untuk terus bikin video-video berikutnya. Oke, thanks, see you next time.